Evening for Rhett Sparks, and now the service ace coming from Mega. Takoku comes across. Tangis Megawati pecah setelah pada akhirnya bisa mengalahkan Pink Spider pada musim ini. Meskipun dia tidak dinobatkan sebagai Most Valuable Player dalam pertandingan tersebut, Megawati tampil dengan gemilang memperlihatkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Megawati menjadi salah satu pemain yang paling mendapatkan sorotan dengan aksi-aksi luar biasanya. Salah satu aksi terbaiknya adalah melakukan jumping service yang begitu presisi dan kuat. Para penonton terpesona melihat keberanian dan ketepatan Megawati dalam melakukan service tersebut. Bahkan tak hanya penonton, pemain asal Jepang Tokoku Reina bahkan tak kuasa saat menerima service ACE keras dari Megawati tersebut. Dan untuk itu inilah reaksi Tokoku Reina saat menerima jump service Mega secara langsung. Pertandingan seru dan penuh gengsi baru saja terjadi pada putaran ke-6 di pentas Liga Voli Putri Korea Selatan. Bagi Respak, pertandingan ini memiliki makna yang sangat penting. Pasalnya, Respak telah menelan kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir mereka, dan kemenangan itu menjadi keharusan untuk mengakhiri tren negatif mereka. Di sisi lain, Pink Spider adalah lawan yang tangguh, namun Respak telah mempersiapkan diri dengan baik di bawah asuhan pelatih mereka, Ko Hejin. Dan benar saja, pertandingan dimulai dengan tensi yang tinggi. Set pertama dan kedua berlangsung dengan sangat seru dan menegangkan. Respak berhasil memenangkan kedua set tersebut dengan skor yang tipis, 25-23 dan 25-22. Namun Pink Spider tidak menyerah begitu saja. Mereka memberikan perlawanan sengit dan berhasil memenangkan set ketiga dengan skor 25-27. Tetapi Respak tidak menyerah. Mereka tetap fokus dan determinasi untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Di set keempat, mereka tampil dengan semangat yang menggebu dan berhasil memenangkan set tersebut dengan skor 25-23, mengamankan kemenangan 3-1 atas Pink Spider. Starting the action off, and Gia Day. Nice big leader on this team and a big points leader in V-League as well. Through the middle. Gia from Takoku, dug back out by No. Big swing from Day, is alive. Mega to the back row, dug out nicely by Lee Ju-ah. Kim Yun-kyung, and that one gets sent back down. Sementara itu, kemenangan ini sangat penting bagi Respak. Ini bukan hanya kemenangan pertama mereka setelah serangkaian kekalahan, tetapi juga kemenangan keempat beruntun mereka dalam kompetisi ini. Kemenangan ini juga memantapkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen sementara, memberi mereka dorongan moral yang besar untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Setelah pertandingan, para pemain Respak merayakan kemenangan mereka dengan sukacita. Mereka merasa bangga atas kerja keras dan dedikasi yang mereka tunjukkan. Dan di bawah bimbingan Ko Hejin, mereka yakin bahwa mereka dapat mencapai prestasi yang lebih besar di masa depan. Sementara itu, kemenangan 3-1 atas Pink Spider tak hanya datang begitu saja. Di balik keberhasilan tersebut terdapat sosok yang memegang peran krusial, yaitu Megawati, Sri Kandi Voli asal Indonesia yang kini menjadi salah satu kunci keberhasilan tim Respak. Megawati telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyerang dan bertahan di sepanjang musim ini. Spek-spek keras selalu menyumbangkan poin demi poin bagi timnya Dejon Respak. Bahkan dalam pertandingan melawan Pink Spider, Megawati berhasil menyumbangkan total 19 poin, sekaligus menjadi salah satu pencetak poin terbanyak dalam timnya setelah Kia Milana yang mencetak 28 poin. Red Sparks in trouble. That one is dug out low by Day. Mega
through the block, gets the point. A big moment there to just slow things down. Mega. Sent over. Back set. Mega finds the floor through the block. Johnson, back row, dug by Day. Mega. And the block goes out. Red Sparks by three. Day swings it through the block. Near side. Mega through the block to the floor. 18-16 Red Sparks. What a rally. Namun tak sampai di situ saja. Salah satu momen spesial dari Megawati yang terjadi ketika dia berhasil menciptakan poin dengan sangat istimewa, di mana saat Megawati melakukan jumping service ACE yang begitu keras dan presisi. Bola yang dia servis tak mampu ditangkap dengan baik oleh pemain Pink Spider, Tokoku Reina. Sorak-sorai penonton pun pecah saat bola tersebut tak mampu dihalau dengan baik dan membuat bola itu keluar dari lapangan pertandingan. Momen tersebut menjadi puncak dari kontribusi gemilang Megawati dalam pertandingan tersebut. Tak hanya dengan serangan, tetapi dengan servisnya yang mematikan. Megawati berhasil membawa timnya menuju kemenangan yang dramatis. For Red Sparks and now the service ace coming from Mega. Tokoku comes across. Semakin kokoh di klasmen ketiga. Di tengah gemerlapnya stadion voli yang dipenuhi sorak-sorai penonton, atmosfer hening menghampiri tim Pink Spider setelah mereka menelan kekalahan yang cukup pahit dari Red Spark. Meskipun mereka memberikan perlawanan sengit, kemenangan 3-1 oleh Red Spark telah membuat Pink Spider harus menerima kenyataan bahwa mereka belum cukup kuat untuk menggeser posisi Hyundai Hillstead dari puncak klasemen sementara. Bagi Red Spark, kemenangan ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Mereka telah menambahkan 3 poin ke dalam koleksi mereka. Kini anak asuh Kohejin semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara. Dengan total 53 poin, mereka semakin kokoh di papan atas dan semakin dekat dengan babak playoff. Namun bagi Pink Spider, kekalahan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Tim ini telah berjuang keras untuk mencapai posisi terbaik mereka dalam kompetisi ini. Dan kekalahan ini merupakan pukulan yang cukup berat bagi mereka. Meskipun demikian, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan terus bekerja keras dan berlatih lebih keras lagi untuk meningkatkan performa mereka di pertandingan-pertandingan mendatang. Tangis haru Megawati. Bagi Megawati, kemenangan ini memiliki makna yang sangat mendalam karena ini adalah kemenangan pertamanya sebelum 3 pertandingan sebelumnya di mana mereka selalu menelan kekalahan. Sejak awal pertandingan, Megawati bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi timnya. Dia menampilkan performa yang luar biasa, menjadi penentu kemenangan dalam laga tersebut. 2 poin krusial yang diciptakan membawa Red Spark memastikan kemenangan dengan skor 3-1. Ketika peluit wasit berkumandang menandai berakhirnya pertandingan, sorak-sorai meriah memenuhi stadion. Namun di tengah kegembiraan itu, Megawati merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia merasa terharu dan bersyukur karena akhirnya berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Saat para pemain Red Spark berpelukan dan merayakan kemenangan mereka, Megawati merasa air mata mulai mengalir di pipinya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa lega setelah melalui perjuangan dan kerja keras bersama timnya. Megawati merasa terharu dengan dukungan dan kebersamaan yang mereka tunjukkan. Kemenangan ini bukan hanya milik Megawati, tetapi juga milik seluruh tim Red Sparks. Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Megawati jelas luar biasa.
Dia menunjukkan perjuangan yang tak kenal lelah. Pemain 24 tahun itu tak pernah berhenti memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, di tengah-tengah jadwal yang semakin padat. Dan kita doakan saja semoga Megawati terus memberikan penampilan terbaiknya bersama tim Respak di sisa musim ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.